warganet dihebohkan dengan penampakan pocong di wilayah Tangerang. Penampakan pocong tersebut sempat terekam kamera dan viral di sosial media. Tuh pocong, tuh pocong, tuh pocong. Tuh, tuh. Disebutkan, jika lokasi penampakan pocong itu berada di Desa Blimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Warga pun resah dan ketakutan munculnya penampakan sosok menyerupai pocong. Dalam video yang viral, samar-samar terlihat bayangan putih berbentuk menyerupai pocong di antara pohon yang dikerumuni warga sekitar. Dikutip tribunnewsbogor.com dari tribunjakarta.com, penampakan pocong yang meresahkan warga tersebut terungkap berada di Kampung Kemplang, Desa Blimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi yang didapatkan di lapangan, penampakan pocong viral terjadi di saat seorang warga Kampung Kemplang sedang mengadakan hajatan. Ike, pemilik warung di Desa Kemplang, mengatakan kalau penampakan pocong terjadi saat warganya sedang hajatan pada Minggu 15 September 2019. Lebih jauh, ia tidak mengetahui siapa tuan rumah hajatan dan hajatan dalam rangka perayaan apa, lantaran kampungnya memang sering mengadakan pesta rakyat. Ika menduga sosok tersebut merupakan pocong jadi-jadian, diduga untuk memperkaya diri dengan jalan pintas. Tuh, jelas. Abang di sini, Bang, nih ya? Iya, tuh yang ada topi putih noh, Bang Beok. Depannya udah cuma bayangan doang. Itu mah bukan. Saksikan terus Tribun Pop untuk mendapatkan berita terupdate dan viral hanya di tribunjambi.com.